dalangin nih. Wah, kemana lagi? Jangan ini masuk dalam perubahan ya, udah Kalau malam ini,
Kerja mungkin PDI milik GMNI jadi itu. Menjadi kambing. Nah, ketika makan yang nikmat itu kata orang kampung itu, ya kata orang kampung yang nikmat itu makan daging. Ketika saya bertanya kepada orang tua, nikmat yang makan daging itu di mana? Disediain tambang. Akhirnya harus itu dilembutin air yang di sana ada sekitar kilo setengah terbuang 2,5 inci. Jadi ini kira-kira langsung dengan airnya tidak kuat dalam diri. Wah, ini kan jiwa di bawah-bawah. Kan dekat situ karena juga karena jiwa gimana. Itu belum dijamah itu, Murajo. Kebetulan saya sekarang ada di wilayah kaki Gunung Ciremai. Tepatnya saya di atas pedesaan
Sagarahiang. Ini adalah hutan perawan kita, tepatnya ada di teritorial tutupan, hutan tutupan, yaitu hutan yang perlu kita kenali potensi-potensi alamnya dan tidak boleh diganggu. Dan inilah yang disebut dengan warisan dari para leluhur kita yang harus kita jaga, kita lestarikan. Dan ini potensi sumber daya alam kita untuk diambil manfaatnya, diambil faedahnya. Ini bisa dijadikan tempat pariwisata yang luar biasa. Ini air terjun ini kekuatan airnya pada posisi menurun karena digunakan juga untuk area pertanian. Tapi nanti kalau sudah musim hujan tiba, air ini besar dan ini bisa mengairi sampai ke wilayah hilir, sampai ke wilayah baladahan, sampai ke wilayah pemukiman masyarakat. Dan ini perlu dijaga di wilayah hutan larangannya. Hutan larangan di situ yang perlu kita jaga sehingga manfaat ke wilayah tutupan ini itu akan besar, dan dari wilayah tutupan akan disalurkan ke wilayah baladahan. Dan ini potensi, ini peninggalan leluhur kita. Ini masih perawan ini. Jarang sekali orang pada kesini. Ini dulu digunakan untuk pengsucian para leluhur kita di fase kehinduan. Jadi sebelum mereka pergi ke situs Sanghyang, lalu pergi ke situs Lingga Buana, itu di sini berproses penyucian dulu, bertapa berata di sini. Di sini ada batu di atas tempat bagaimana bersemedi di sana, menyucikan diri, membuang pemikiran-pemikiran kotor, membuang bisikan-bisikan hati yang kotor. Setelah proses pembelajaran pembersihan ini, baru berproses moksa di situs Sanghyang. Itu cerita yang kami terima. Dan ini adalah fakta alam yang memang perlu kesama jaga. Untuk Pemda sendiri gimana, Pak? Gimana? Untuk Pemda sendiri, untuk peningkatan? Ya, saya berharap fasilitas jalan, akses masyarakat untuk mengetahui peninggalan-peninggalan leluhur kita ini dibuka. Kita tidak bermaksud untuk mengagungkan peninggalan, tapi kita perlu mengakui bahwa masa lalu itu ada. Bahwa orang tua kita ini sudah meninggalkan berbagai macam potensi kepada kita. Mari kita manfaatkan untuk kepentingan kita sambil menjaga potensi alamnya, jangan sampai dirusak. Karena kalau dirusak, wah ini udah hilang. Berarti kita ini tercabut dari rumput sejarah kita kalau ini dirusak. Ketika kita hidup, kita tercabut dari akar rumput sejarahnya, maka kita akan menjadi generasi yang tidak akan mungkin menang dalam hidup bersejarah di tataran kemanusiaan. Kita kehilangan marwah nanti. Nah, ini adalah fakta alam bahwa leluhur kita dari dulu sudah menata alam ini untuk kepentingan kita. Rek bari ya, rek bari. Ya, Andre. Ini sesajen yang dibuat oleh Mbak Putih. Kira-kira 1 meter 80 cm atau 2 meter. Di sini para leluhur kita berdiri untuk 7 hari 7 malam mengukur tantungan hari. Oh,
satu dunia. Tapi enggak ada di Dharma. Di duri. Jadi kesiangan habis ritual dulu. Bawaannya jadi pengen nyambel makan terongnya ambil dari sini. Rumah itu boleh. Jadi kegiangan, ada ritual dulu.